Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 26 ya, bagian sesi 7. Your turn, giliran kamu yaitu berbicara, latihan berbicara ya. Bagian A, ucapkan ekspresi dari sapaan, memperkenalkan seseorang, dan berpisah. Lihatlah kosakata. Ini ada tabel 2, tabel berisi dari ekspresi dari greeting, introducing someone, dan partings ya. Ini ekspresinya, ekspresi atau ucapan untuk penyapa. Bisa hi, bisa hello, ya, bisa good morning kalau itu pagi hari, bisa good afternoon ya kalau itu siang hari, dan good evening kalau sore atau malam hari. Nah, kemudian bisa juga greetingnya how are you dan dijawab dengan fine, thanks, atau how are you, jawabnya I'm okay. Bisa seperti itu. Kemudian ada memperkenalkan seseorang. Nah, ini perkenalannya this is. Ini titik-titik. Ini misalnya di sini this is Andy ya. Nah, di ini si Andy seperti itu. Kemudian perkenalannya sebutkan asalnya ya, she is from ini kalau dia perempuannya dia dari Kalimantan misalnya, dari Sulawesi misalnya. Kalau dia laki-laki, he is from ya. Kalau dia laki-laki itu dari Kalimantan atau dari mana. Dia menyukai atau dia love, dia menyukai juga. Jadi likes dan loves ini artinya sama ya. Kemudian ada nice to meet you, suka, senang bertemu dengan Anda. Ini jawabannya, nice to meet you too, senang juga bertemu dengan Anda. Jadi to di sini artinya adalah juga. Nah, kemudian ada kata-kata ekspresi untuk berpisah. Ini ada bye, bisa juga goodbye, atau see you later. Itu untuk parting atau berpisah. Kemudian kita masuk pada bagian B. Kalian mempraktekkan ekspresi yang ada di tabel 1-2 dengan dua teman kamu. Jadi kalian bertiga ya. Satu orang memperkenalkan ya, kamu misalnya memperkenalkan si Andi ini ya. Nah, kemudian si Andi menjawab dan dijawab juga oleh teman kamu yang satu lagi, nice to meet you. Nah, seperti itu. Ini comic strip yang 1-5 ini tentang menyapa dan memperkenalkan seseorang. Kemudian bagian C, nah tugas kamu memperkenalkan seorang teman sekelas kamu ke teman kelas lainnya di depan kelas. Itu tugasnya bagian C ini. Ya, bisa kalian pergunakan tidak hanya hi saja, tidak hanya this is Andy aja, mungkin bisa kalian cari bagaimana introducing someone ini di internet, tidak hanya this is saja, boleh yang lain. Ya. Begitu juga sapaan hi ini tidak hanya hi saja, boleh hello. Kalau hari pagi boleh good morning dan segala macamnya. Kalian tidak terpaku hanya dengan ini saja. Begitu juga untuk jawaban, untuk sapaan nice to meet you ini boleh kalian pergunakan yang lainnya ya. Nah, kemudian kita masuk pada halaman berapa lagi? 27, pengayaan. Nah, ini mengelilingi lingkungan ya, sekitar kita. Jadi kalian berjalan nanti ya. Apa tugasnya? Ini dia, menyapa orang-orang yang kamu temui di sekitaran lingkungan sekolah. Pergunakan ekspresi yang cocok dalam menyapa dan berpisah. Kamu bisa menyapa teman-teman kamu, guru-guru, pesuruh sekolah atau pegawai sekolah yang lain, dan seluruh orang yang ada di sekolah tersebut. Ya, tentunya yang bisa mengerti bahasa Inggris ya. Nah ini dia komiknya. Ada bertemu, misal kamu bertemu dengan salah seorang guru. Nah, good morning Pak Edo. Nah, seperti itu. Selamat pagi Pak Edo, apa kabar? How are you today? Itu apa kabar hari, apa kabarnya hari ini? Nah, seperti itu. Nah, nanti Pak Edonya akan jawab ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan jangan lupa juga di channelnya
klik tombol gabung untuk mendukung channel ini secara langsung. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.